Kim Jong-un dan Korea Utara kembali disorot usai beredar kabar adanya eksekusi mati yang dilakukan kepada dua remaja. Dua remaja tersebut dikabarkan dieksekusi usai kedapatan menonton film atau drama dari Korea Selatan. Dua remaja laki-laki yang diketahui berumur 16 dan 17 tahun tersebut dieksekusi mati di sebuah lapangan yang berada di kota Hyesan, Provinsi Ryanggan. Bahkan dilaporkan eksekusi mati terhadap dua remaja tersebut dilakukan di hadapan publik di sebuah lapangan. Kabar mengejutkan, dua remaja tersebut dieksekusi mati pada Oktober lalu. Namun berita soal eksekusi itu baru muncul sekitar minggu lalu. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.